Mangrebu-rebu petugas gabungan anu ngawenggu TNI, Polri, BPBD, Basarnas, jeung relawan, tim kesehatan, turta organisasi kemasyarakatan, ngalakonan apel siaga bencana di buruan puseur pamarentahan Kabupaten Sumedang poe Rebo esuk-esuk. Apel siaga anu di sarua oge dilakonan di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Sumedang, apel siaga bencana lian tidi luuhan ku personil TNI, Polri jeung intensi kebencanaan, eta apel teh ditataharkeun sajumlahing alat berat katut pakakas sejena pikeun ngungkulan musibah alam. Eta apel kesiapsiagaan bencana teh ditaratas ku Kodim 0610 Sumedang, Rukun Gawe jeung Pemkab Sumedang. Eta apel siaga bencana teh diluuhan ku Bupati Sumedang dan Dim 0610, Kapolres Sumedang serta unsur pemerintahan katut relawan bencana. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir nembrakeun Sumedang asup kana kategori menengah tinggi pikeun musibah alam. Pemkab Sumedang dina pencegahan jeung penanganan bencana bakal diwawogan ku TNI, Polri serta unsur Porkopimda Sumedang. Di sajumlahing lelewak bencana bakal ditempatkeun sajumlahing alat berat. Konsolidasi bahwa kalau ada bencana kita siap sumber daya manusianya untuk menghadap mengatasinya, siap juga peralatannya, siap juga sistemnya, dan siap juga koordinasi dan komunikasi yang dijalankan, ada keterpaduan ini dari pemerintah daerah beserta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk lebih siaga, lebih waspada. Di Sumedang aya 130 genep lalawak rawan musibah alam kawas urug, caah kahuruan leuweung jeung taneung ngiser. Dan semua alutsista yang berkaitan dengan penanggulangan bencana akan kita siapkan. Baik dari BPBD sendiri, kita juga minta dari Basarnas, kemudian dari TNI, dari Polri, semuanya kita siapkan. Untuk prioritas akan kita lihat di mana titik-titik yang terjadi bencana, itu yang menjadi prioritas untuk pengarahan alutsista yang akan kita gunakan. Lianti di Sumedang, apel siaga bencana oge dilakonan di buruan Polresta Bandung. Eta apel teh dilakonan pikeun ngantisipasi musibah urug jeung caah anu karandapan di Kabupaten Bandung turta mere rasa aman ka masyarakat dina taun 2020. Sekarang ini curah hujan semakin meninggi dan juga ada iklim yang kemungkinan besar terjadi wilayah Indonesia. Dan kita ini termasuk yang rawan longsor dan rawan banjir. Sehingga perlu apel gabungan ini dalam rangka menyamakan visi, misi, dan juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi sehingga pada saat suatu bencana muncul dapat dilaksanakan, ditangani secepatnya. Di Kabupaten Bandung, pikeun pencegahan jeung penanganan musibah alam, pihak pemerintah bakal ngeprakeun copelna 400 personil petugas gabungan. Saat ini kalau banjir genangan kan kita tahu itu ada di elevasi terendah seperti Dayakolot, Balenah maupun Bojongsoa. Untuk banjir-banjir bandang ini yang paling kita khawatirkan ya. Terutama daerah-daerah di ketinggian Kertasari, Pangalengan, Ciwidey, dan yang paling kita khawatir itu daerah bawah seperti Majalaya yang akan terkena efek. Karena Majalaya itu hampir terkepung oleh semua sungai. Sungai Citarum membelah kota Majalaya. Di sebelah barat ada Sungai Cidawolong, sebelah timur ada Cisunggala. Kemudian di utara ada Sungai Cikuru. Sehingga akses jalan kalau terjadi banjir besar ke Majalaya dan Nasekek itu menjadi daerah terisolir. Lianti bakal nyagakeun petugas sajumlahing pakakas pikeun ngarojong prak-prakan evakuasi oge disiagakeun kawas perahu karet, pelampung jeung pakakas pamotong kai. Diki Guntara, Regi Tia Prasaja, Bandung TV.